Harapan bukanlah keyakinan bahwa sesuatu akan berubah menjadi baik, namun kenyataan bahwa semua hal itu masuk akal tergantung bagaimana cara kita mengubahnya. Fekal-fekal. Perpecahan yang terjadi di dalam tubuh organisasi advokat dewasa ini mengasumsikan bahwa undang-undang advokat yang Anda sudah tidak responsif lagi terhadap perkembangan organisasi advokat yang rawan dengan konflik. Menjadi sebuah urgensi ketika problematika disintegrasi organisasi tunggal advokat diwacanakan untuk dibentuk organisasi multibar dalam rencana undang-undang advokat yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Untuk pertama kalinya, kami percaya dan meyakini bahwa sistem organisasi advokat multibar akan lebih baik dalam mengatasi disintegrasi yang ada di dalam tubuh organisasi advokat. Kami mempertanyakan efektivitas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dengan banyaknya uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan saat ini Undang-Undang Advokat sedang menghadapi legislative review di DPR. Pada awal terbentuknya Undang-Undang Advokat yang saat itu tidak ditandatangani sebagai tanda pengesahan oleh Presiden sudah banyak menimbulkan protes. Mengingat banyaknya kalangan advokat saat itu yang menentang, DPR pada saat itu dinilai terlalu tergesa-gesa dan dapat dikatakan memaksa terbentuknya Undang-Undang ini. Hal inilah yang menyebabkan tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang terdapat pada pasal 28 beserta mekanisme pembentukannya yang terdapat pada pasal 32 ayat 4. Permasalahan inilah yang menjadi akar penyebab konflik yang berkepanjangan di antara para advokat sampai saat ini. Dan fakta menunjukkan bahwa belum ada satu organisasi advokat pun yang mampu menyatukan seluruh advokat di negeri ini. Meski para pimpinan ke-8 organisasi advokat terbesar Indonesia pada saat itu telah menandatangani akte pernyataan pendirian Pradi, namun pada kenyataannya semua organisasi advokat itu masih tetap berdiri sampai sekarang. Untuk itu, kami mendukung usulan Multibar dalam rancangan Undang-Undang Advokat. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa Undang-Undang Advokat ini menganut sistem single bar. Namun, setelah keluar surat Mahkamah Agung Nomor 89 Tahun 2010, Pradi menjadi wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sistem single bar di Indonesia bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang advokat itu sendiri. Dengan semangat mendorong partisipasi publik dalam reformasi hukum, kami membawa sebuah proposal untuk pembentukan sistem organisasi advokat multibar dengan pertama, memberikan kesempatan advokat untuk menunaikan hak berserikatnya dengan organisasi yang sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, mempertahankan dan merubah konsep Pradi sebagai organisasi tunggal menjadi sejajar dengan organisasi advokat lainnya. Yang ketiga, pembentukan Dewan Advokat Nasional yang mengawasi para advokat. Berisi advokat terpilih yang secara berkala akan bergantian untuk mengendalikan dan mengawasi serta menegakkan kode etik advokat.